Uji petik ini kan dilakukan oleh bersama dengan dua instansi, Disub sebagai judik sektor, kemudian dinas pendapatan yang menerima penerimaan pajak parkir ini. Jadi kita bekerjasama antara Disub dengan Dispenda. Nah, pada awal ini memang kita mungkin semingguan ya, kita lakukan uji petik di lapangan ini. Kita ingin mengetahui sebenarnya potensinya berapa sih gitu loh yang di Duta Mall ini, karena banyak masyarakat yang berhitung, jadi ya masyarakat sendiri yang berhitung pendapatan Duta Mall ini dari pajak parkir itu luar biasa, karena pada satu minggu kadang-kadang kan masyarakat tidak dapat parkir saking penuhnya gitu kan, orang berhitung, wah ini pajak penghasilannya kan luar biasa. Nah sehingga untuk menepis itu makanya kita lakukan uji petik, berapa sih sebenarnya realnya pendapatan dari sektor ini. Kami berharap memang dari sektor pajak ini tinggi gitu ya, sehingga target di Sub ini kan tahun 2017 12,4 M, ya baik dari pajak parkir maupun retribusi jalan raya yang dijadikan parkir. Mudah-mudahan bisa tercapai itu. Nah dengan salah satunya adalah dengan cara melakukan uji petik di salah satu di Duta Mall. Saya sangat senang. Katakan tadi saya welcome saja, nggak masalah pak, kita menerima dengan kedatangan mereka, tapi biarlah mereka bekerja untuk membuktikan fakta di lapangannya, kan kita transparan saja, itu saja sih pak.